Hai hai teman-teman, pagi ini aku mau tunjukin anggrekku. Ini anggrek kolagen faster money. Jadi ini anggrek asli spesies dari Kalimantan teman-teman. Bisa dilihat kan, begitu cantik dan juga bunganya banyak banget, kemeruyuk teman-teman. Ini anggreknya itu bunganya awet banget dibanding dengan kolagen pandurata atau asperata. Di sini spike-nya itu kira-kira ada lebih dari 10 teman-teman. Tuh, kalau yang ini spike yang baru muncul. Terus bisa dilihat juga kenopnya ini teman-teman. Masih kenop belum mekar. Nah, kalau yang ini yang sudah mekar sempurna. Kece kan? Aromanya juga harum banget loh. Ini mirip dengan aroma sedap malam. Awalnya ini aku taruh di tempat yang teduh. Terus aku pindahin ke tempat yang kena sinar matahari. Dan beberapa bulan kemudian bunganya bisa gembel seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat kan, ini bulbnya. Jadi bulbnya itu agak-agak kecil, langsing, memanjang dikit gitu teman-teman. Beda dengan bulbnya pandurata atau asparata. Jadi anggrek ini nggak perlu perawatan khusus teman-teman. Cuma setiap minggu rutin aku kasih air bekas cucian beras yang aku campur dengan kulitnya bawang merah untuk nambah nutrisi dan sekaligus sebagai zat perangsang tumbuh. Oh ya teman-teman, untuk anggrek ini bunganya awet loh. Jadi ini lebih awet dibanding kolagen yang lain. Bunga ini sudah mekar sekitar 4 harian yang lalu, tapi tetap masih terlihat cantik dan seger kan. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya. Dah.